Saudara, seorang penagih utang ditembak saat akan menghentikan pengendara sepeda motor yang diduga menunggak angsuran di Jalan Olek Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Usai melakukan penembakan, pelaku dan temannya kabur, sementara korban dibawa dua rekannya ke Rumah Sakit Umum Balaraja, Kabupaten Tangerang. Akibat penembakan ini, seorang debt collector mengalami luka tembak di dagu hingga tembus ke bagian rahang. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku, jenis senjata, dan motif yang memicu aksi penembakan. Kedua orang tersebut yang mengendari motor pit warna hitam mengeluarkan sebuah senjata, namun saya tegaskan ini senjatanya juga jenisnya masih diidentifikasi, kemudian secara spontan ataupun saat itu juga mengeluarkan tembakan. Korban mengalami luka, itu tadi di bagian dagu, tembus di bawah rahang.